Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ini. Semangat pagi kawan. Pada video kali ini kita akan mengajak kawan-kawan ikut menjemur padi di tempat kita, karena pada hari ini cuaca sangat terang dan cerah sekali. Dan ini kita menjemur padi untuk yang kedua kalinya. Kemarin hari pertama sudah, dan ini ada yang kedua kali untuk mengeringkan agar biar kering. Kalau sudah kering, padi bisa kita giling dan bisa kita jadikan untuk makanan pokok kita, yaitu beras. Selain itu, kebutuhan beras nanti apabila lebih bisa dijual. Keuntungan dari menjual beras itu, kita akan mendapatkan hasil dari bekatul atau katul, dimana katul yang kita dapatkan bisa digunakan sebagai pakan ternak kita. Kita punya ayam dan juga kita punya kambing. Oleh karena itu, memang sengaja kita mengeringkan gabah ataupun padi ini, dan setelah kering digiling, dan kita akan mendapatkan beras dan juga hasil olahannya berupa katul. Ya, beginilah kawan kita saat menjemur padi. Diusahakan jemuran padi atau padi yang kita jemur ini merata agar cepat kering dan cepat rata untuk hasil dari jemuran padi ini kawan. Kurang lebih yang bisa kita sampaikan seperti itu tentang cara dan teknik menjemur padi. Dan saat ini kelihatannya sangat panas sekali pagi ini, terik sekali. Semoga hari ini siang dan sore juga tetap terang dan suasana panas. Kalau suasana panas akan mendukung dari penjemuran padi ini. Dalam penjemuran ini nanti akan kita bolak-balik lagi beberapa kali. Kita bisa menggunakan kaki ataupun dengan garok, tapi biasanya kita hanya menggunakan kaki saja untuk menggorak atau menggaruk padi ini, biar yang bawah nanti bisa berada di bagian atas dan sebaliknya. Kurang lebih seperti itu kawan, dibolak-balik secara manual. Untuk terik matahari kayaknya ini cukup panas dan terik juga. Ini sangat membantu kita untuk proses penjemuran padi ini kawan. Dan kita ucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.